Maafin aku ya, aku udah egois. Aku cuma mau ngikutin keinginan aku sendiri tanpa dengerin kamu sama sekali. Sejak kapan aku jadi pilar? Kamu gak lagi selingkuh dari aku kan? Kamu lagi gak sayang sama perempuan lain kan, Dav? Tante nyuruh Mbak Yuni untuk ngambil handphonenya Shiva. Buat apa sih, Tante? Lebih baik kamu batalkan pernikahan kamu sama Davri. Atau kamu menikah dengan dia, tapi kamu akan menyesal selamanya. Jangan, Om! Lebih baik Papa pisah sama Mama. Kamu jangan terlalu jaga jarak juga sama Alina. Kasian. Siapa perempuan yang ada di handphone kamu? Soal Alina, aku pasti akan bilang ke dia kalau kita sudah menikah.